Masa banjir di Kelantan, kita hantar pakaian. Orang Kelantan masih pakai lagi baju yang kita hantar. Tuan-tuan masih lagi dapat pahala. Ustaz, dalam baju yang makcik bagi tu, makcik pun dah tak pakai, Ustaz. Makcik pun dah tak pakai, Ustaz. Dikumpulnya pakaian terpakai. Buhlah kotak. Yang ni saya buat 10 tahun dulu. Kumpul pakaian terpakai. Macam-macam tentu. Ada yang bagi seluar dalam begini besar dan putih getah. Itu pun orang sedekah tentu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah diterima pemberian kamu melainkan kamu memberikan benda yang paling kamu sayang, yang paling berharga, yang paling kita sayang, yang itu kita bagi pada orang. Maka itulah yang paling besar pahala. Ini kain buruk, dengar jiran sebelah rumah terbakar, alhamdulillah boleh nak bagi kain buruk kat dia. Baju mak tu banyak nak pakai, baju tu 28, 21. Sedekah sihat kat dia orang. Itu zaman dulu-dulu. Zaman dulu-dulu sedekah juga orang ni baju terpakai. Tapi sekarang ni kepahaman Islam kita dah kuat. Cuba tuan-tuan tengok anak-anak yatim. Satu bas orang bawa pergi ke supermarket. Belilah baju sekolah, beli kasut sekolah, beli seluar sekolah. Dia tak ambil second hand. Cuba tengok anak-anak orang miskin waktu hari raya, tiap-tiap malam dibawanya ke supermarket. Sebab tu saya kata anak-anak yatim untung pada yang tak yatim. Anak yang tim tiap-tiap malam baju. Anak yang tak yatim boleh dia dapat nak raya. Ya anak yatim, ini raya penuh. Dua lemari penuh. Sampai anak tak yatim tanya pada pak dia, bila pak nak yatim? Pak dapat selai, saya dapat selai. Yang tak ada pak, berleleh dapat. Allahu Akbar. Tuhan Allah ini dia bagi rezeki pada kita. Tuhan bagi rezeki pada orang Malaysia, kita jadi pemurah, maka Allah lindung kita. Tuan-tuan tengoklah sendiri di Malaysia, bila ada banjir kita tolong. Ada gempa bumi di Iran, kita tolong. Ada gempa bumi di China, kita sampai. Ada gempa bumi tsunami di Aceh, kita sampai. Ada susah di Rohingya, Rakhine, kita sampai. Tuan-tuan jangan anggap kecil tau benda ni. Jangan anggap kecil. Yang tuan-tuan ambil baju bulan kotak, ambil Maggi bulan kotak, ambil air mera, hantar belur-belur. Jangan anggap kecil. Nabi sebut Allah pelihara kita. Sampai sekarang Allah pelihara Malaysia. Kita buat sesuatu perkara sampai sekarang Allah pelihara Malaysia, mendekatkan dia apa segala amalan-amalan. Dia tak jadi macam negara lain. Gempa bumi tiap-tiap minggu. New Zealand tu gempa bumi setahun 34,000 kali. 34,000. Jepun walaupun dia modern tapi gempa bumi selalu. Tak tolak duduk. Duduk di Iran gempa bumi setahun 3-4 kali. Duduk di tempat lain bom. Beratus orang mati. Kita hari ini tuan-tuan tak ada bom melengkui. Allah pelihara. Tak ada kemusnahan besar-besar. Yang di New Zealand hutan terbakar. Satu negeri diisytiharkan. Tak boleh duduk dalam rumah, habis bakar hutan, merebak masuk ke kampung. Allah pelihara kita. Salah satu sebab kenapa Allah pelihara kita,
sebab orang Malaysia adalah orang yang suka bersedekah. Ramadan bulan 5, bulan 6. Tapi makcik-makcik, pakcik-pakcik ni dah mungkin dah murid. Lagi 2-3 bulan nak puasa. Tapi jamuan berbuka puasa agak-agak dan tempat nak buat korban lambat lagi. Lagi 7 bulan. Lagi 7 bulan, 6 bulan nak buat korban. Tapi agak-agak ada bagi nama nak buat korban. Punyanya nak sedekah ni tuan-tuan. Sebab tu Allah sayang pada kita. Allah bagi kita, Allah bagi ketenangan, Allah bagi keseronokan, Allah bagi hati yang tenang, Allah bagi keluarga yang baik. Ini dipanggil apa? Ini dipanggil sebagai hifzillah, penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pakaian buruk disedekahkan dapat pahala ke tidak? Kita bagi kain buruk dapat tak pahala? Sesungguhnya tersebut di dalam satu hadis, dapat pahala orang yang bersedekah walaupun kain buruk. Walaupun kain buruk. Tapi tidaklah sebesar pahala yang paling kita sayang. An Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Man labisa thawban ahsibuhu qala jadidan. Faqala hina yablughu tarku tarku wa tahu mithla dhalik thumma amida ila thawbihi al-khalq fakasahu miskinan lam yazil fi jiwarillah wa fi zimmatillah wa fi kanafillah hayyan wa mayitan ma baqiya min al-thawb salak. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersabda, barang siapa memakai ia akan kain aku, kira-kiranya kain baru, maka berkatalah ia pada waktu sampai jiwa ke lehernya seumpama demikian. Yakni sesiapa yang mengganti dirinya dengan pakaian baru, kemudian disengaja ia kepada kain buruknya yang digantikan itu, lalu dipakaikan akan dia akan orang miskin, nescaya sentiasalah ia berdamping dengan Tuhan. Dan di dalam akuan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, hidupnya dan matinya, selama mana kekal daripada kain sehelai benang sekalipun. Diriwayatkan hadis ini oleh Al-Baihaqi. Baik, ada satu hadis. Nabi kata, kita ni pakai baju, macam saya ni pakai baju kemeja ni. Saya bawa driver saya pergi shopping. Saya kata, baju ni dah ketat. Tak buruk. Baru lagi, tapi dah ketat. Maklumlah dah buruk. Eh? Jom, kita pergi cari kejap baju lain yang besar sikit. Saya pun test sana, test sini, pakai sini, pakai sini, dapat. Baju ni saya kata, saya dah tak selesa nak pakai dah. Dah ketat. Saya sedekah pada kamu. Ni nama dia baju buruk. Faham baju buruk? Bukan baju buruk tu baju yang tuan-tuan buat lap motor. Baju t-shirt Castrol. Beli minyak hitam Castrol, dapat baju t-shirt. Anak duk lap motor RX-Z. Tiba-tiba jiran terbakar rumah dia. Tinggal selai sepinggang makcik. Din, ambil baju t-shirt Castrol tu. Hadiah pada dia. Tuan-tuan pun baju tu lah yang duk lap kaki, lap motor, pergi bagi kat dia. Dapat pahala dah ustaz. Tu nama dia kain buruk gila tau. Yang maksud buruk di sini bukan buruk macam itu. Yang kita dah pakai ni, ni nama dia buruk ni. Tapi masih kita pakai. Yang kain buruk tadi tu lap kaki, tu dah tak pakai dah. Ni akak-akak pakai sekarang ni, semuanya kain buruk, kain yang dah dipakai. Maknanya kalau kain ni akak pakai, tiba-tiba dapat kain baru, kain ni masih boleh dipakai. Tuan-tuan sedekah pada orang lain, dapat pahala. Sebab kain ni masih lagi elok. Cuma dah tak pakai, sebab saiz badan. Dapat pahala lagi. Jangan tuan-tuan faham, buruk di sini kain buruk.
duduklah dapur t-shirt anak apa tapi duduklah dapur karak hitam pergi bagi kat jiran sebelah, boleh pakai lagi non, oi kata dia. Kamu duduklah dapur hitam berkarat bagi kau orang. Ah, yang ni tak ada nilai tuan-tuan. Jadi kena faham apa makna buruk di sini. Okey, yang dimaksudkan dalam dalam hadis ini. Maka kita pun buka baju kita sekarang ni, pakai baju baru. Baju yang ni masih elok lagi, kita bagi dekat orang, dapat pahala. Dan kata Saidina Umar, orang yang mensedekahkan pakaian kepada orang lain, maka orang itu akan sentiasa berdamping dengan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam pengakuan Tuhan. Hidup dan matinya Allah pelihara, selama mana kain tadi masih ada, walaupun sehelai benang saja yang tinggal. Jadi tuan-tuan kalau dah tahu macam tu, kelebihan sedekah baju, sedekah lah. Tapi sedekah kita baju kita pak almari di rumah, tudung kita beratus lai kan, pakai pun kat timur duk pakai tudung merah hati, tudung merah jambu tak pakai pun. Daripada reput bagi ke orang, sedekah tu kegemaran. Saya cerita ni kata riak. Saya kalau budak-budak mari rumah saya tu, almari nak pergi ke dapur rumah saya tu ada almari kabinet, tu ada 6 pintu. Mari mana-mana anak kawan saya ke, kawan anak saya ke, pilih mana baju nak ambil. Kan saya pakai baju semua lah elok, tapi saya tak boleh pakai selalu, orang jemu. Baru ni saya ceramah di layang-layang di Johor, 2 malam lepas di layang-layang. Saya turun kereta tu ada satu orang tanya, baju ni lah TV. Astagfirullahaladzim. Dia cam baju saya dalam TV. Petang tu kan Jumaat, pamoga bersama UK. Dia tengok saya pakai baju hak dalam TV. Ini baju TV. Astagfirullahalazim. Punya malu ni sultan. Tobatlah aku tak pakai dah baju tu. Dia cam pula. Satu lagi baju saya warna merah, merah pink, petak-petak-petak-petak. Saya pergi ceramah di Singapura, balik naik kapal terbang Firefly. Duk tunggu kapal terbang tu, dah sampai saya pun naik. Dalam saya nak naik kapal terbang tu, kena naik bas daripada gate tu nak pergi ke kapal terbang tu, kena naik bas. Saya duduk diri duduk bas nak berjalan tu, saya tengok satu nyonya, baju dia sebiji baju saya. Apalah malang nasi aku ni, takkan nak tukar-tukar depan tu tuan. Sabarlah, saya pun buat-buat tempat lain. Bila dah naik kapal terbang tuan-tuan, kebetulan betul lah Tuhan atur, saya duduk sebelah lorong tengah. Saya hujung belah sini, dia hujung belah sana, lorong tengah. Orang sebelah saya tanya, satu kelang ke? Astagfirullahaladzim. Saya tengok mukanya yang pakai ni pasal apa, banyak lagi baju lain. Dia pun tengok saya, yang pakai baju ni buat apa, banyak lagi baju lain. Buat-buat tidur 1.5 jam tentu-tentu. Flight tu terbang 1.5 jam, tidur saya, malas aku tengok ha. Jadi baju ambil lah. Kain pelikat orang bagi kat saya, saya panjangkan pula. Sama ada kain pelikat baru ke, kain pelikat second hand ke, ambil. Banyak yang saya dapat kain pelikat second hand kalau orang mati. Mayat mati, isteri dia datang, anak dia datang, bagi berbeg-beg baju si arwah, kain pelikat si arwah.
Ambil lah ustaz, pakailah arwah punya kain plekat. Baiklah saya ambil. Tak. Nanti orang lain datang rumah saya, ambil lah kain plekat tu. Orang tu pun ambil pula, ni ustaz kasi pakai berkat pada saya tak nak pakai. Mayak tu pakai gitu. Kau suka kau lah. Jadi tuan-tuan sedekah lah pakaian pada orang, ada keberkatan dia. Ya, sampailah. Walaupun tinggal sehelai satu benang sekalipun. Baik, tengok ada soalan-soalan di sini. Masalah, assalamualaikum, masalah suami poligami, ketidakadilan dalam giliran. Baik, jadi ketidakadilan dalam giliran ini dosa. Okay. Dan tuan-tuan pun kena faham, bagi yang nikah 2, 3, 4 kan, ada dalam giliran ni bukan selang semalam. Malam ni rumah Leha, malam depan rumah Sabaria, malam besok rumah Sabaria, malam ketiga rumah Rasidah. Kalau rumah mereka ni duduk dekat Manjui tak apa, satu jalan Toman, satu jalan Belida, satu jalan Tapah, tak apa. Yang seorang duduk di Tapah, bini nombor dua duduk di Rengit, Johor. Bini nombor tiga duduk di Kelantan. Takkan malam ni Rengit, besok Kelantan, besok ke Tapah. Agak-agak mati kering tak jantan tu. Mati kat gering, melanggar gajah. Jadi ikut geliran ini, ikut kesesuaian. Tiga malam di Rengit, tiga malam di apa nama ikut Kota Baru, tiga malam di Tapah. Kalau dekat-dekat bolehlah. Ni seorang KL yang tua di KL, yang muda di Ipoh. Selang semalam habis dek tol. Lalah nikah dengan budak tol seorang. Tiap-tiap hari berulang dapat tol nombor tiga budak tol. Okey, yang kedua, kalau sakit, patutnya giliran malam ni nombor bu yang tua. Tapi yang muda sakit, ada ke hospital. Abang jangan balik, teman saya, saya sakit abang. Maka dia pun kena teman lah, isteri dia sakit. Maka isteri nombor satu tak ada malam tu giliran dia. Maka kena bayar balik, qadak balik. Bila isteri dia tadi dah sihat, fi'ah malam ni mila giliran kau. Tapi abang tak boleh, abang nak kena balik rumah yang tua. Sebab malam dia dulu kamu dah ambil satu, satu malam. Yang ketiga, dia bukan giliran bermalam. Giliran bermalam kalau kerja siang. Kalau kerja belah siang, malam gilir lah. Tapi kalau suami dia kerja malam, suami kerja jaga, dah tahu jaga, kata nikah apa? Jodoh, sama-sama jaga tuan-tuan. Maka adalah dia memberi giliran pada siang. Okay, memberi giliran kepada siang. Yang keempat, kalau isteri dia tak menuntut, isteri dia kata tak apalah abang, saya ni pun dah tak berkendak abang, abang habiskan rumah ni muda pun tak apa, saya pun dah tak kisah pun, dah jemur dengan muka abang pun, dah 30 tahun kahwin, pergilah saya izinkan. Kalau isteri tak menuntut, selesai satu masalah. Baik, soalan kedua, ada hubungan dengan isteri orang di alam maya selama 2 tahun. Okay, suami dia ada hubungan dengan orang lain di alam maya. Alam maya tu apa? Facebook, internet, SMS, MMS, WhatsApp, tu nama dia maya. Kalau dah tahu suami ada hubungan macam itu, rampas je handphone. Pergi bola jambang, flash. Tu saya masalah. Okay. Dan abang-abang pun dah ada isteri, ngorak isteri sudah. Hari ni saya baca dalam paper tadi, kisah Abi, Abi dengan Kak Bam.
Abi ni siapa? Penulis. Kak Bam tu apa? Bahiyah Mahmud. Penulis juga. Dua-dua penulis. Dia kata dia kahwin dengan suami dia. Abi tu suami dia ada meninggal dia pun. Berpuluh-puluh tahun kahwin. Tapi tiap-tiap hari kami bercinta. Tiap-tiap hari kami bercinta. Suami saya tiap-tiap hari romantik. Tiap-tiap hari menukar ayat cinta. Tiap-tiap hari semarakkan cinta. Hari balik rumah kan, tuan-tuan cari surat khabar. Mingguan Malaysia. Baca kisah dia macam mana dia puan ni kahwin. Bercinta setiap hari walaupun dah bercucu. Ha, jadi tak tahulah tuan-tuan. Akak-akak pun kenalah bercinta dengan suami. Ini duduk di rumah rambut je singa. Dengan berubah. Tak tahu nak cakap lah. Pakai baju koyak ketiak. Tak tahu nak cakap lah. Jadi akak-akak kena ubah style. Bagi suami ni jangan tengok orang lain. Tengok akak saja. Baik. Minta tolong ustaz mendoakan dan bagi ayat-ayat Quran untuk membantu saya. Bacalah surah Yusuf tu. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Tiap-tiap kali tengok muka suami, baca. Tiap-tiap kali masak nasi, baca. Tiap-tiap kali setrika baju dia, baca. Dia tidur malam je, hembui di muka dia, kepala dia. Surah daripada surah Yusuf. Baik. Baik. Itu sajalah soalan dia yang ni tak ada apa. Ya tuan-tuan, insyaAllah. Sekadar itu sajalah. Saya tak sihat sikit tekak ni. Penat. Baik, insyaAllah pada 21 hari bulan nanti kita akan ada rakaman televisyen untuk rancangan terbaru di Astro. Untuk rancangan baru di Astro, nama dia Tazkirah Malam Jumaat. Jadi tuan-tuan yang mana duduk di Ipoh boleh pergi ke Masjid An-Nur Batu Lapan, Ulu Kinta pada 21 hari bulan, selepas sembahyang Maghrib dan selepas sembahyang Isyak. Ada dua rakaman. Rakaman pertama tajuk dia Kelebihan Jumaat, dan malam yang kedua apa kena masa lupa lah, tajuk yang kedua lupa. Ahli panel dia saya dengan Ustaz Zaharuddin Abdul Rahman. Okey, itu rancangan terbaru di Astro. Nama dia Tazkirah Malam Jumaat. Yang kedua, rancangan Kalau Dah Jodoh akan disambung balik. Ya, setelah berehat hampir 2 tahun dan saya diberi maklum kita apa nama akan disambung balik pada bulan depan rakaman Kalau Dah Jodoh. Yang ketiga, pada 4 hari bulan Mac, ijtimak kita akan diadakan di Masjid Sultan Azlan, Masjid Jalan Deri, jam 9 pagi. Jadi semua jemput hadir sebab di sana ada program street dakwah dan saya akan buat kuliah duha di sana pada hari Sabtu. 4 hari bulan. 5 hari bulan ijtimak di Al-Barakah. Jadi 4 hari bulan kita akan buat di Masjid Jalan Deri, Masjid Sultan Azlan pada jam 9 pagi. Jadi tuan-tuan boleh datang ke sana, ada program besar-besaran dia orang. Ada karnival, ada street dakwah di sana. Baik, saya rasa sekadar itu saja. Jadi bagi tuan-tuan yang nak shopping di belakang tu, ada banyak pameran di belakang tu, dipersilakanlah. Mungkin hari ini dia orang bagi special harga pada kita. Dan bagi siapa yang nak menderma untuk Pusat Pendidikan Al-Barakah, ada kaunter di belakang dan juga ada produk-produk jualan Al-Barakah. Kita jumpa nanti di Al-Barakah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajib silakan kelanjutan. Terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Dato' Wakazim Ilyas Serapis di atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pelawat jangan bergerak ke mana-mana dulu. Boleh tunggu kejap dekat kursi masing-masing kerana kita nak serahkan pembantu-pembantu daripada Pusat Pendidikan Barakah untuk membawa balik tuan-tuan dan puan-puan ke Pusat Pendidikan Barakah. Jadi minta tunggu sebentar.